Halo teman semua, apa kabar? Oke, kali ini seperti biasa di game baru Red 5 saya akan membuat livery ya. Livery kali ini saya buatkan khusus top gift donate sama viewers di TikTok ya. Oke, kali ini saya akan membuat livery untuk Koko Aska ya. Dia livery, dia top gift apa top donator di TikTok itu selama bulan September, dan langsung aja kita bikin. Dia itu pengennya motornya itu warna pink motornya warna pink ya, jadi langsung aja kita beli ya, beli aja motornya, langsung bikin motornya. Dia requestnya Kawasaki ZX6R ya, dia requestnya Kawasaki ZX6R 636. Oke, motor yang ini nih. Langsung aja kita beli motornya ya. Langsung kita gaskan ya. Let's go. Oke, setelah motornya kita beli ya, langsung aja kita gaskan untuk full modif dan edit livery ya. Let's go. Oke, livernya sudah jadi, langsung kita aplikasikan dengan motor yang udah tadi kita beli. Langsung aja ke ganti corak ya di sini ya. Langsung aplikasikan ke livery yang sudah dibuat. Ini dia liverynya warna pink. Monster Energy ya, Monster Energy ZX6R. Seperti ini liverynya. Langsung aja kita pakai dan jangan lupa untuk di upgrade motornya ya. Gaskan upgrade full modif kali ini. Knalpotnya pakai Akrab Opich. Ya pokoknya knalpotnya itu yang paling tinggi performance-nya ya. Oke, paling tinggi ternyata Arrow di sini ya. Arrow Restek Carbon. Nah, ini paling tinggi. Oke, nice. Remnya langsung full upgrade juga. Nice, suspensinya pakai suspensi racing. Rantainya juga kita coba ganti warna pink juga ya, ya. Ganti warna pink juga rantainya biar serba pink. Velgnya kita pakai Marches ini. Oh, gak pakai apa ya? Kita pakai Rotobox kali ya. Nah, pakai Rotobox. Kemudian warnanya juga pink kan? Atau ungu kali ya, ungu kita warna, kasih warna ungu dah. Sip, nice. Bannya kita pakai Bridgestone karena sudah di situ ditempelinnya Bridgestone. Oke, spionnya kita lepas dan plat belakang juga kita lepas. Oke, sudah jadi, sudah selesai. Langsung aja kita
tes sirkuit, tes kriuk ya. Tes kriuk si motor ZX636 kali ini ya. Gaskan kita. Oh iya lupa, aku juga sebenarnya udah buatin dia ini ya, apa? Nah, bajunya juga ya. Langsung aja kita pakai baju ini juga. Let's go. Gaskan. Oke, sebelum kita tes ya, kita pertama setup dulu motor kali ya. Tapi karena ini berhubung tes biasa, lebih baik kita nggak usah setup motor, default aja. Kita tes sound dari ZX636 ya. Ya, suaranya mantap, gurih ya. Kita coba dites suaranya di terowongan depan, di tikungan ketiga. Oke, kita rem di sini. Oke, ini dia motornya secara full livery ya, ZX636 dengan baju pink juga, motor pink, peleknya ungu ya, kombinasi warna yang sangat bagus ya. Ini sebagai ucapan terima kasih saya kepada viewers yang top donate ya, nanti juga akan dibuatkan yang top viewers sama top gift juga kan. Oke, kita tes di sini tanpa gear. Mantap kali suaranya. Oke, kita coba burnout ya. Beda ternyata suaranya. Suara burnout sama itu doang beda ya. Full rev bomb beda banget suaranya. Suara burnout sama rev bomb beda banget. Oke, langsung kita gaskan. Kita putarin aja sini satu lap ya. Gak perlu satu lap juga sih, gak apa-apa sebenarnya. Suaranya enak banget nih ZX636 ini. Beli creeping, mantap ya. Ya oke, oke buat teman-teman yang mau dibikinin livery ya, langsung aja mampir ke TikTokku @tunawisatagaming. Ya, teman-teman kalau misalkan gak punya uang buat give atau donate ya, tinggal jadi penonton setia aja. Nanti setiap tanggal 29 pokoknya aku bikinin, aku rekap ya, siapa aja penonton paling setia, yang jam nontonnya paling banyak, top donate juga. Top donate itu bisa dilihat dari Sawaria atau Sosiabas ya. Tapi paling banyak saat ini yang donate-nya di Saweria sih. Pun ada Top Gifter juga. Kalau Gifter kan itu aplikasi bawaan TikTok-nya ya. Jatuh. Jadi kalau misalkan Top Gifter ada display-nya juga ya, berapa koin gitu dia donasi gift-nya. Pokoknya buat teman-teman yang mau dibikinin langsung aja mampir ke TikTok ya. Langsung aja di situ ya. Kalau motor bebas, mau motor apapun, liverynya mau livery kayak gimana bebas ya, bisa pilih, bisa beli apa motor apapun ya. Dicek juga motornya, misalkan bang pengen kayak apa, pengen motor Honda CBR tapi liverynya Movistar, kayak Movistar Yamaha, boleh kayak gitu juga boleh ya. Silakan aja langsung mampir ke TikTokku ya. Kalau misalkan teman pengen langsung dibuatin ya, bisa juga sih donate gitu. Berapa ya, aku gak tahu. Serasi mungkin sekitar 25.000 kali kalau mau langsung ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Inti sekian dulu untuk konten dari
Relivery kali ini ya. Mantap sekali pokoknya ya. Sampai ketemu lagi di next video. Thank you semuanya. Bye-bye.